Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Bagi Anda yang belum, klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, saya sedang duduk di samping tanaman. Tentu saja Anda tahu kan tanaman ini? Ya, betul. Tanaman cocor bebek. Jangan sampai keliru dengan lidah buaya. Jadi cocor bebek, ada cocor bebek, ada lidah buaya. Yang ini adalah cocor bebek. Tahukah Anda kandungan dan manfaat dari cocor bebek ini? Ya, salah satu kandungan atau manfaat yang dikandung oleh atau diberikan oleh cocor bebek adalah dia memiliki zat yang disebut sebagai anti autoimun yang biasa terkena pada lupus, penyakit modern yang dulu kita belum pernah mendengarnya. Tapi itu autoimun, artinya sungguh autoimun. Jadi gimana ya? Nah, sebaiknya kita akan uraikan saja kandungan dan manfaat dari cocor bebek. Ikuti selengkapnya. Yes, saatnya kita bahas kandungan cocor bebek. Daun yang disebut sebagai miracle leaf. Cocor bebek mengandung daun, mengandung tanin, flavonoid, saponin, steroid, dan triterpen. Mengandung antibakteri dan antiinflamasi, pengganti fungsi antiseptik dalam menyembuhkan luka. Daun ajaib ini mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk, menghilangkan jerawat, dan membuat kulit lebih halus. Cocor bebek mengandung vitamin C, asam lemon, asam apel, glukosid, tanin, dan bryophyllin A, senyawa yang bersifat anti tumor. Dengan kandungan yang demikian, maka daun ajaib ini bermanfaat di antaranya. Pertama, mencegah diabetes. Tanaman miracle leaf ditemukan dapat mengontrol kadar gula darah. Cocor bebek menjaga kesehatan paru. Miracle leaf ini digunakan untuk mengobati penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, batuk, dan pilek, juga kanker paru. Ekstrak cocor bebek dapat mengendalikan perbanyakan sel kanker paru-paru yang tidak terkendali, mengendalikan proliferasinya. Daun cocor bebek meningkatkan imunitas. Kandungan vitamin C dalam cocor bebek mendukung peningkatan sistem kekebalan tubuh. Daun ajaib ini juga digunakan dalam anestesi untuk menghilangkan rasa sakit akibat radang, sendi, cedera,
sakit kepala, dan sakit perut. Cocor bebek mengobati pencernaan seperti diare, gangguan pencernaan, dan sembelit. Masih banyak lagi manfaat dari daun cocor bebek ini. Tonton terus Guru Bangsa Guys, Channel. Pembahasan kita tentang kandungan cocor bebek dan manfaat-manfaatnya. Tonton terus Guru Bangsa Channel karena Guru Bangsa Channel mencerdaskan kehidupan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Tidak ada dusta, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba, adu domba, adu domba, adu domba, domba diadu-adu. Demikian kata Bung Haji Roma Irama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam lemari. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kupat sayure santen, pilih kula lupat, kula nyewun ngapunten. Nyewun sawu sewu, nun sewu, nuwun sewu agunging samudra pangapunten, samudra pangaksami. Bila itu taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.